Setelah berhasil mengambil hati para ratu di Banjarmasin untuk menjalankan slimming program dengan cara yang aman dan sehat, Rumah Ratu Beauty Clinic kembali menyasar para ratu di Banjarbaru yang memiliki masalah dengan postur tubuh tak seimbang. Ya, slimming program kini telah hadir di Rumah Ratu Banjarbaru untuk memberikan solusi kepada para ratu yang ingin memiliki tubuh ideal. Dengan pendampingan dan pengawasan dokter, para ratu yang menjalani program dipastikan turun berat badan dalam waktu 1 bulan. Tak jauh berbeda dengan slimming program di Rumah Ratu Banjarmasin. Di sini ditawarkan slimming program melalui berbagai treatment, mulai dari Lady Safe, Barbie Infuse, Frozen Slim, Bioslim, hingga diet suplemen. Sang owner mengatakan di launchingnya slimming program di Rumah Ratu Banjarbaru ini mengingat mulai munculnya kesadaran masyarakat yang peduli dengan pola hidup sehat. Apalagi selama menjalani program, tak hanya mendapat asupan treatment hingga suplemen, para ratu juga diawasi secara teratur, mengenal pola bahkan sehari-hari. Slimming program ini untuk di Rumah Ratu Banjarmasin itu adalah bukan hal yang baru, akan tetapi untuk di Banjarbaru ini adalah hal yang baru karena kami memang sengaja memperkenalkan kepada para ratu yang ada di Banjarbaru mengenai slimming program di Rumah Ratu yang membedakan dengan program slimming di tempat lainnya. Jadi di sini program slimming di Rumah Ratu itu tentunya akan diawasi oleh dokter dan di follow up secara teratur kurang lebih sekitar 1 bulan, dan kami memberikan garansi penurunan berat badan dalam waktu kurang lebih 5 minggu. Nah, untuk alatnya beda juga berarti dok ya, sama yang di Banjarmasin? Betul, alat-alat yang digunakan untuk slimming treatment yang ada di Banjarmasin dengan Rumah Ratu yang ada di Banjarbaru sedikit berbeda, akan tetapi semua treatment yang dilakukan selama slimming program itu bergantung dari berat badan pasien. Jadi setiap minggunya akan dipantau dan di follow up, juga ditentukan oleh dokter mana yang patut direkomendasikan untuk dilakukan kepada pasien guna penurunan berat badannya, seperti itu. Kenapa slimming program ini merambah ke Banjarbaru dok? Apakah minatnya cukup tinggi kah atau gimana? Betul, jadi kenapa slimming program di Rumah Ratu Banjarbaru baru saja launchingnya? Karena kami menyiasati akan ketertarikan para ratu yang mulai aware dengan pola hidup sehat, kemudian ingin mencapai body goals, seperti itu. Nah, harapannya seperti apa dok ke depan? Harapannya semua para ratu yang ada di Banjarbaru bisa menikmati slimming program di Rumah Ratu, karena slimming program yang ada di Rumah Ratu betul-betul istimewa, tanpa merasa tersiksa, tapi membuahkan hasil nyata. Sebenarnya sih kalau slimming program kita udah ada dari lama ya, cuma kalau yang sekarang ini kita udah update lagi istilahnya slimming program yang versi barunya dari kita. Jadi slimming program di Banjarbaru itu bundling ya sistemnya. Jadi ada misalkan pasien para ratu mau slimming itu tinggal bayar 7,5 juta, itu nanti udah dapat pertemuan 5 kali. Kemudian dalam setiap pertemuan tadi udah include treatmentnya. Jadi treatmentnya nanti bisa infus, bisa alat slimming, nanti kita sesuaikan sama target dari berat badan idealnya si para ratu. Kemudian nanti setelah treatment itu kita bekalin juga nih si para ratu dengan diet suplemen, nanti yang dapatnya bisa 1 minggu atau sampai 10 hari, biar ketemu lagi nanti kita program lagi untuk treatment dan diet suplemennya. Kemudian di sana juga ada konsultasi buat rencana slimming programnya. Jadi yang harus dilakuin apa aja sih di rumah? Kemudian nanti dietnya harus gimana? Makanannya harus seperti apa? Itu udah ada di sana semua sih. Efektivitasnya seperti apa dok? Jadi kalau yang slimming program di Rumah Ratu, kita itu garansi 100% pasti turun. Jadi kita akan kasih garansi, misalkan tidak turun kita bakal kasih dia treatment sampai benar-benar dia ada penurunan. Rata-rata sih hampir dari beberapa pasien yang sudah coba slimming program di Rumah Ratu tercapai sih berat badan idealnya. Cuma memang kadang nggak yang
ideal tadi kayak Ibu Diana bilang, ada yang fase stuck ya, jadi berat badannya cuma sampai di 58, harusnya yang 56 ya, berarti 2 kilo. Kadang tuh memang tergantung dari metabolisme badan kita juga, jadi harus diimbangin sama pola hidup sehatnya juga sih. Nah, antusiasme masyarakat selama ini untuk treatment slimming di Rumah Ratu ini cukup tinggi nggak, Dok? Alhamdulillah cukup tinggi. Misalkan nih teman-teman ngerasa keberatan dengan bundling yang tadi ya, harus bundling 5 kali pertemuan, treatment slimming treatment ini juga bisa dibeli satuan kok. Pengen coba dulu satu kali infusnya atau yang lady shape-nya atau mau coba alat slimming yang lain, itu bisa. Jadi buat ngerasain dulu nih benar-benar ada efek atau ada manfaatnya nggak sih. Kalau sejauh ini sih semua yang udah pernah coba slimming alhamdulillah bermanfaat dan antusiasnya juga luar biasa setelah mereka jalanin slimming programnya. Sementara launching slimming program di Rumah Ratu Banjarbaru ini mengundang ketertarikan Ketua Gatriwara Kota Banjarbaru. Ia mengaku memiliki tubuh yang sehat dan ideal adalah salah satu yang patut diperhatikan seorang public figure. Dalam kita wanita pentingnya kesehatan lebih dahulu. Kesehatan, terus penampilan juga nomor satu, apalagi seorang public figure tentunya penampilan yang sangat dilihat pertama ya. Dan itu tadi balikannya kesehatan. Dengan kita menjaga pola makan, apalagi dengan postur yang ideal, pastinya akan lebih pede dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, tadi disarankan apa aja treatmentnya? Sebenarnya tadi infus apa ya? Lupa saya namain, infus Barbie ya? Body gitu. Mungkin saya serahkan ke dokter aja setelah ini diapakan. Intinya saya mau sehat aja, Dok, seperti apa sebenarnya. Apresiasi nggak dengan adanya program ini? Tuh, pastinya. Apalagi untuk wanita-wanita Banjarbaru, saya sarankan sekali. Karena sangat menarik ya, sangat menarik untuk wanita-wanita. Selain menjaga program, para ratu dicek berat badannya, kadar air, hingga kadar lemak dan massa otot di dalam tubuh untuk menentukan treatment mana yang cocok dan direkomendasikan untuk dijalani. Pola pendampingan dan pengawasan inilah yang membedakan slimming program di Rumah Ratu dengan tempat yang lain. Launching slimming program turut dihadiri Ketua Bayangkari Cabang Banjarbaru serta para pasien. Khusus untuk slimming program di Rumah Ratu Banjarbaru, para ratu hanya mengeluarkan budget 7,5 juta rupiah untuk 1 bulan. Bahkan ada promo diskon potongan harga 2,5 juta selama masa launching. Epidwi Rianti, Duta TV, Banjarbaru.